قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج رواه ابن خزيمة في صحيحه. Ya Allah, berikanlah maghfirah, ampunan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, dan maghfirah, ampunan bagi orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Hadis riwayat Ibn Huzaimah. PT Kafilah Maghfirah Wisata didirikan oleh Dr. Ahmad Hatta MA dan Firman Muhammad Nur MSC di Jakarta pada tahun 2001. Mengkhususkan diri dalam memfasilitasi program-program perjalanan keagamaan yang ditekankan pada program perjalanan umrah dan haji eksekutif. Didirikan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan membimbing dengan sepenuh hati agar setiap jamaah yang bersama Maghfirah maksimal dalam melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu, kami hadir dengan moto melayani dan membimbing dengan hati. Maghfirah Travel mempunyai visi menjadi biro penyelenggara ibadah haji dan umroh yang mengantarkan jamaah beribadah khusyuk dan benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun atas kesadaran dan pemahaman yang benar. Maghfirah Travel mempunyai misi antara lain membangun nuansa bisnis sesuai dengan syariah, menyosialisasikan haji sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nilai plus dalam setiap tur menjadi perjalanan ilmu, memberikan fasilitas tur eksklusif dengan biaya kompetitif. Sangat puas kebetulan kakak saya ini sendiri tanpa istrinya, dan istrinya selalu memantau bagaimanalah ini dengan travel ini, dan dia mengatakan bahwa puas sekali ternyata kita ibadah yang kemarin-kemarin melalui agent lain tuh nggak kita dapat, pokoknya Maghfirah tuh nggak ada lah di travel yang kita gunakan sebelumnya katanya.